Nanti setelah besar dipindahkan kemana? Nanti ada di pipa-pipa dan begitu di sini semua dia berjejer. Oh, jadi di pipa? Iya, di pipa, tanam di pipa. Pipa paralon? Paralon. Yang besar? Ini satu bulan panen. Oh gitu ya? Satu bulan panen ya? Satu bulan boleh makan. Oh iya iya. Wow. Ini. Wah, ini bagian dari inovasi nih. Kayaknya di Jepang dulu begini, paling banyak di Jepang ini, di dalam kota. Halo teman-teman, baku dapat lagi dengan saya. Para sahabat, kita akan jalan-jalan sebentar ya. Kita akan menuju ke salah satu pusat, salah satu peternakan ya. Salah satu peternakan yang cukup berhasil ya di Tomohon. Saya ada di kota Tomohon ya, dan kita akan menuju ke lokasi tersebut melewati pusat kota Tomohon. Nah, ini sudah masuk pusat kota Tomohon ya teman-teman. Oke teman-teman, masih di pusat kota Tomohon ya. Ini kita masih di pusat kota Tomohon ya. Oke, kita belok kanan ya. Kita belok kanan, kita menuju ke peternakan yang dimaksud ya. Kita akan melihat peternakan yang dimaksud. Kita sudah tiba di perempatan ya. Perempatan ini kita belok kiri ya menuju lokasi tersebut. Oke. Kita lanjut ya menuju ke lokasi peternakan di kota Tomohon. Ah, ini dia teman-teman. Namanya The Glotti. The Glotti Farm. Wow, ya. Ini lokasinya cukup indah ini. Ini ownernya ini. Oke teman-teman, torang mau lihat dulu. Yang mana? Hidroponik. Itu. Itu bapak punya juga? Iya. Oh, Pak Dan punya hidroponik itu apa Pak Dan? Sayur. Sayur yang tanam di air. Oh, itu ya? Oh, cukup. Baru mulai, baru jadi. Apa? Itu cuma tanam di air? Produk apa? Produk sayur. Sayur. Oke, teman-teman. Kita akan update di sini juga ya. Di tempat ini ada hidroponik ya. Hidroponik itu sayuran yang ditanam di air ya. Sebelumnya kita lihat ini ada pepaya. Wow ya. Ini pepaya. Nah, itu lihat. Wow, keren ini pepaya ini. Nah, ini situasinya. Nah, coba kita lihat dulu ya, tanaman hidroponik di kebun dari Pak Dan ya. Nah, ini pepayanya. Wow. Ini pohon apa Pak Dan? Durian. Wah, ini juga ada durian ya teman-teman. Aduh, ini kalau sudah ada buah kita bisa datang. Yang besar sana banyak buah. Sudah ada ya? Iya, yang di belakang itu. Di belakang. Nah, ini pepayanya. Nah, ini hidroponik ya. Teman-teman. Seperti apa ya, kita akan tanyakan ke Pak Dan. Baru mulai pekerjaan. Terus ada yang tumbuh.
Wow. Ini baru satu hari. Wow, seperti ini. Satu hari ini satu minggu. Hidroponik. Oh iya, dia cuma di ini ya? Iya, Rockwool. Gabus atau apa namanya? Rockwool namanya. Rockwool namanya ya? Itu baru satu hari tanam. Ini satu minggu. Satu minggu. Oh, wow, wow, wow. Ini sayur apa namanya, Pak Dan? Ada selada, ada lettuce. Lettuce. Nah, ada apa lagi? Lettuce yang hijau merah. Mm-hmm. Ada selada. Ini kale. Sayur kale. Sayur kale. Nah, nanti setelah besar dipindahkan kemana? Nanti ada di pipa-pipa dan begitu di sini semua dia berjejer. Oh, jadi di pipa? Iya, di pipa, tanam di pipa. Pipa paralon. Paralon. Yang besar. Ini satu bulan panen. Oh gitu ya? Satu bulan panen ya? Satu bulan boleh makan. Oh iya ya. Untuk mempercepat pertumbuhan pakai apa dia? Nutrisi. Nutrisi. Apa itu dicampur? Campur di air sini. Nutrisi. Oh, nutrisi campur air sini ya? Berarti dia cuman semacam air ini pakai mesin ya, dia bolak-balik ya? Wow. Ini. Wah, ini bagian dari inovasi nih. Kayaknya di Jepang dulu begini paling banyak di Jepang ini, di dalam kota. Sebanyak di Indonesia. Sebanyak Indonesia begini. Namanya hidroponik ya. Nanti rencana Pak Dan ada berapa banyak ini? Berapa banyak tanaman yang mau ditanam sini? Berapa? Sini jadi bisa sampai 400. 400 di dalam sini. Dalam sini. Dia sampai besar. Sampai siap panen. Wow, gitu ya. Ini ukuran kalau salah 6 kali 5. Wow, keren. Siap panen 400, 6 kali 5. Ini bangunannya ya, Anda lihat ya. Di atas itu semacam plastik. Plastik UV. Ya, plastik UV ya. Oh ya, untuk ultraviolet ya, supaya dia tidak terlalu panas. Nah, jadi ini bukan rahasia lagi Pak Dan ya. Ini bukan rahasia lagi. Jadi ini sudah umum di Indonesia ini ya. Oh, keren, bagus. Ada rencana untuk dikembangkan juga ke sana kalau misalnya dia berhasil. Ini rencana sampai di ujung sana. Oh. Hanya kan di jalur ujung lurus. Oh, itu jadi pengusaha. Ah, karena PPKM ini. PPKM ya. Inovasi muncul. Iya. Iya, betul. Ini kita juga ke kantor masih dibatasi. Wah, luar biasa. Hati tinggi nih, Pak. Iya. Nanti di sini vanili ya. Di sebelah sini. Sebelah sini vanili ya. Vanili. Kemudian di sana tambahan juga untuk ayam 3.000. Iya. Kapan diisi, Pak Padan? Minggu depan. Minggu depan. Wow, 3.000. Di sini berapa tadi? 2.000. Di sana 3.000. Oh, total 5.000. Baru belajar. Baru 1 tahun belajar. Tapi udah profesional, Pak Dan. Ah. Wow. Kalau babi yang so lama, babi. Iya. Babi so 11 tahun. Babi 11 tahun ya? Kalau ayam baru 1 tahun. Wow. Mantap. Pak Dan sukses luar biasa ini ya. Amin. Ya, ini sana. Ya, teman-teman di sana ya. Bisa kelihatan dari sini lokasi baru. The 3.000 ekor ayam. Itu durian yang banyak buah. Durian sana ya. Kalau di bawah sana semua advokat, so 2 yang bawa buah. Wow. Mantap. Sini di bawah ini jeruk. Di jeruk? Jeruk di bawah sana. Di bawah kandang ayam ini jeruk. Oh, jeruk. Ini durian. Ya, jadi teman-teman ya, di kawasan ini lengkap. Ada kandang ayam, kandang babi. Ada hidroponik, ada tanaman yang langsung ditanam, buah-buahan, lengkap. Oh, datang di Deglotti Farm di Tomohon.
Nomor telepon ini 0813 4400060. Wow. Nanti kasih taruh di YouTube Jo ini. Terima kasih, sampai jumpa. Oke. Okay.